Halo semua, kembali dengan Divini. Yo, eventnya udah ada tambahan ya. Event kartunya sekarang ada tambahan dadu sama tambahan ini nih, pendan nih. Cuman pendannya kelihatannya nggak terlalu bagus ya. Ini kita langsung lihat aja, namanya Travel Snackle. 60% XM Acquire Fee, bukan tol ya, Acquire Fee nih. Terus kalau udah kebeli bisa kaliin toll fee kali 2. Terus 60% lagi. Jadi ya termasuk pendan standar ya. Nggak penting-penting banget. Kemudian berikutnya dadunya. Kalau dadunya udah pasti harus beli ya. Dadu baru namanya Piano Dice. Sorry ya nggak ada facecam karena hari ini sibuk banget ya. Menjelang liburan gua masih di kantor. Jadi kagak ada facecam. Oke, kita langsung beli aja Piano Dice-nya. Oke, udah kebeli 1,2 juta gold. Oke, langsung kita jadiin level 10 ya. Oke, ini bonusnya dapat apa ya? Oh, dapat Awaken Driver Sally Special Card Pack. Oke, lumayan. Siapa tahu bisa dapat ya. Coba kita buka aja ya. By the way, ntar statusnya kayak gini nih dadunya ya. 50, 58, 58, 58. Oke, jadi kelihatan ya kayak dadu gitu. Sorry kok kayak dadu, maksudnya kayak piano ya. Dadu kayak piano. Ada piano-pianonya sama musical notes ya tuh. Oke, sekarang gue coba bukain ini ya card packnya, card pack Sally-nya. Siapa tahu gue dapet ya. Ntar mana nih? Nah, ini Carpet Sally-nya kita coba buka aja ya. Oh, nggak dapet ya. Masih belum dapet juga motornya. Oke, terus kita bukain pendan-pendannya ya. Kita lihat bisa dapet atau enggak. Bahannya, oh ya, by the way, cara dapetinnya bisa dilihat ya di sini. Ntar ini Piano Dice. Cuman ini doang ya. Nah, ini yang Travel Snackle. Jadi kita harus kumpulin durian nih, 7. Tapi kalau dapat 3 aja kita bisa dapat pendan. Terus kalau mangustin kita kumpulin kita bisa dapat UA. Lumayan kece ya. Mungkin gua cari mangustinnya aja nih buat buat UA-nya, buat Light of Honor-nya ya. Nih, di sini. Nah, ini 7 durian, 3 durian, 3 durian sama Light of Honor mangustin. Oke, kita langsung coba aja. Oke, pertama kita coba bukain yang di inbox ya. Oke, belum-belum gua udah dapat durian langsung. Kayaknya pertanda baik nih. Entar mana lagi ya? Ini ada. Ini nih. Hah? Oke, nggak dapat. Buka lagi ya. Pendan A. Oke, belum dapat, masih dapat 1 durian aja. Oke, habis. Jadi kita coba ini ya. Withdraw sekarang. Oke. Kita coba. Nah, dapat lagi nih. Kayaknya eventnya nggak sesusah yang kemarin-kemarin nih. Tuh kan, durian udah 2, mangustin 1. Oke, kita lanjut. Nah, dapat lagi. Emang nih, kelihatannya eventnya nggak susah ya. Jadi kalian bisa coba. Nih, durian gue udah 3 nih, by the way. Oke, gue coba terusin lagi. Aduh, penuh nih. Oke, jadi durian udah 3, mangustin 2 kalau nggak salah. Oke, jadi kita coba lagi. Dapat lagi loh. Wah, boleh nih guys kalau kalian cari pendan ya. Ini event kelihatannya lagi nggak disusahin. Kayaknya ya. Soalnya dapetnya gampang nih. Baru dibilang gampang udah gak dapet nih sekarang. Dapet hammernya Thor. Oke, kita buka Lucky Mileage coba. Baru gue bilang gampang langsung gak dapet. Oke, gue coba lagi ya. Aduh, penuh lagi. Oke, lanjut lagi. Iya, wow. Ini gak dapet terus nih, berturut-turut gak dapet ya. Oke deh, kita coba lagi.
dan nama gue keluar, oke? Paling nggak gue dapetin mangostinnya lah, satu lagi ya. Dapetnya durian malahan. Oke, kita coba lagi. Oke, nama gue keluar lagi. Iya benar ya, ini eventnya nggak disusahin kali ini. Dapat durian lagi. Bentar lagi dapat nih kayaknya nih. Bentar gue cek. Durian udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 2 durian. Oke. Sama kita incer mangostin ya. Mangostin. Oke, belum dapat. Bentar gue jalin lagi yang BB-nya. Yes. Oke, kita withdraw lagi. Kok withdraw? Sorry. Drawing lagi. Dan nama gua nggak muncul. Oke, ya coba lagi. Oke, nama gua muncul. Mangostin dong, gua pengen benerin UA nih sebenarnya. Oke, udah dapat mangostin. Jadi gua udah dapat LOH, terus kurang ini ya. Kurang duriannya tuh 2 3 4 5. Kurang durian. Yuk, dapetin duriannya. Oh, nggak keluar nama gua. Ya ampun, lihat nih B semua nih. Wah, parah, masih parah aja nih cartridge. Oke, sebelum gua withdraw cari durian lagi, ini gua mau tukerin dulu light of ownernya ya, supaya tempatnya nggak penuh. Jadi ini mangostin gua udah 3, gua udah dapet yang completion. Gua pengen yang completion sih, karena gua mau benerin red tag gua ya. Oke, jadi gua ambil ini aja. Terus nih red tag gua UA-nya masih jelek, jadi gua coba benerin. Oke, ini dikasih light of honor ini ya. Oke, kita lihat dapat apa UA-nya. Iya. Wow. When land to my... Wah, ini bagus juga nih. Ini kayaknya kayak skillnya ini ya. Kayak skillnya si Sally ini kayaknya ya. Sama Charlotte ya. Oke deh, lumayan nih. Keren banget UA-nya. Mantep nih, cocok banget ya. Jadi gue lagi bikin Valentine My Hero dengan build kayak gini. Lumayan mantep ini. Oke, kita lanjut cari durian ya. Gue bakal ngabisin mungkin 150 lagi lah ya. Kita lihat bisa kumpulin sampai 7 atau enggak. Oke, dapat lagi. Kita lihat dapat apa ini. Wah, bercanda nih malah dikasih mangostin. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nama gua nggak keluar. Seperti biasa, kurang dikit nggak dikasih sama Gatridge. Oke, kurang satu nih duriannya ya. Kayaknya kurang satu durian. Kurang satu gajian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6. Oke, kurang satu gajian. Kita lihat dari mileage bisa dapat atau enggak. Enggak dapat. Oke, kita coba lagi. Enggak dapat lagi. Oke deh. Yuk coba ya. Iya, please nama gua keluar. Yes, yes, yes. Entah mangostin, entah durian. Oke, dapat durian ya. Gampang karena memang pendannya kurang bagus ya. Jadi digampangin sama Gatridge-nya. Oke, langsung aja gua tuker ya. Ntar gue juga bakal ngincer yang ini nih ya. Siapa tahu gua dapat trampolin juga. Oke, berikutnya gua mau coba mencari motor lagi ya. Gua pengen Sally-nya. Oh, ini by the way ada package-nya ya. Kalau kalian ngincer Light of Honor, cuman gua nggak nyaranin. 1000 diamond itu mahal. Soalnya dan dapatnya cuman CEO, shining CEO doang guys. Itu sampah sih. Oke, kita coba aja ya. Iya, kita coba dapetin motorcycle lagi. Iya. Wow, motorbike. Yes, yes. Akhirnya gue dapet salah satu dari karakter lain. Akhirnya setelah sekian lama ya. Oke, gua dapat Awaken Driver Sally-nya. Akhirnya setelah mungkin 3000-an diamond kali ya. Oke, udah dapat motor bike. Yes.
Akhirnya gua gajian. Jadi gajian gua lumayan nih, 700 ya untuk hari Jumat ini. Oke, sama ini ya. Gua masih bisa tukerin S Plus Bankrupt Card Pack. Kita lihat dapat apa S Plus-nya. Dapat school. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu videonya ya. Jadi gua udah lengkap semua eventnya, gua udah dapat Awaken Driver Sally-nya. Mana nih? Nah, ini nih gua pakai dulu ya. Sama gua udah dapat pendant barunya. Berikutnya gua tes dua-duanya ya, langsung ya. Oke, moga-moga kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe, di-like dan di-share, karena itu yang bikin gua semangat terus bikin video. Divini, sign off.